Oke, ini air panas langsung diminum. Karena es itu gak sehat. Tuh, mana penggemar es ada. Orang kurus kayak aku biasanya harus biar gemuk katanya, bener enggak? Salah. Jadi air es itu bikin gemuk iya, tapi untuk orang kurus enggak bikin gemuk juga. Karena air es itu dia menghambat mencairnya lemak. Nah, kalau orang kurus dia enggak punya lemak. Oke, mau jadi saya boleh. Berarti harus minum air panas aja. Tapi harus yang melotok. Air panas minimal hangat itu kan dia yang pertama memperlancar peredaran darah. Yang kedua dia juga mencairkan lemak. Tapi kalau air es, air dingin itu dia membuat lemak itu sulit untuk mencair. Jadi dia mengubah. Dan peredaran darah juga jadi lambat. Ditambah lagi siang-siang kalau minum air es itu nggak bagus buat kesehatan. Oh iya, soalnya panas juga. Iya. Kemudian tubuh akan goyang. Bagus. Mendidih tapi. Hah? Mendidih. Masalah mendidih atau enggak itu tergantung sama kita. Ya, kalau kita mau, kita mau mulai kita mau lihat banyak banget panas. Iya, anget buku ya. Nah, sekarang gini, kamu makan bakso suka yang dingin panas. Atau suka panas? Panas. Ya kan? Panas. Mana ada cerita orang. Pak, baksonya yang hangat ya. Ini kaum minoritas yang powerful. Benar. Yang kayak ini minoritas, jadi dia enggak banyak. Lancang.